Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat paket apa nih? Paketnya Yamaha 201. Retak. Dengan kendala? Kendala suara kasar. Suaranya kasar. Jadi. Ya, jadi ini mau kita buka dulu. Memastikan kerusakannya. Ya, oke. Kalau sudah dibuka, kita skip. Oke guys, lanjut lagi guys. Ini sudah kita buka. Dan ternyata ini kemasukan air laut ya. Masukan air laut, harap. Dapat dibuka di sini, jadi kemasukan air laut. Ya. Sebenarnya kemasukan air laut tidak masalah juga, kalau masih kita buka. Masih dibilah. Dibilah 1x24 jam. Tidak apa-apa, langsung bongkar. Tapi kalau diramakan, ya ini sepertinya. Jadi, oke, nanti mau kita cabut semua nih dari stang-stangnya, askrupnya, sampai ke piston-pistonnya mau kita cabut. Kalau sudah tercabut, apa saja yang mau diganti, kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ini sudah terbuka askrupnya. Bersihkan karet-karet nih. Jadi, kalau bisa bersihkan. Ya. Apa dia yang mau diganti nih pak? Ya, sebenarnya lengket dari kandrut. Jaring connecting good. Nah, ini gini. Yang ini nih. Nah, ini jaring tengah. Itu yang jaringnya di kanci. Nah, iya. Jaring buntut. Jaring buntutnya? Nah, iya. Jaring tengah ya, oke. Ganti semua. Ganti semua? Ganti semua, jaring ganti lah. Jaring ganti semua. Ini kita lihat ke jaring connecting good. Ini kalau piston-pistonnya nih? Nah, sebagian bisa dipakai. Jadi yang diganti nih yang cacat-cacat nih. Nah, nih masih bisa dipakai nih. Inilah kayak masih bisa pakai nih. Ini masih bisa dipakai ini. Ini masih bisa dipakai nih. Nah, ini masih bisa tuh. Ya. Ringnya aja tuh. Jadi ringnya diganti semua. Ring. Ring. Ah, ring kandut ganti semua. Kayak ring connecting good. Ah. Ah, udah. Pakah. Oke, jadi ini kita mau Iya. Lina-lina kayak ini? Lina ada sebagian ganti juga itu, udah kena. Udah kena lina kayak. Mana nih lina yang kena nih? Nah ini kena ini. Majun mana pak? Majun itu yang ada. Nih yang baget nih itu lihat kan. Nah jadi yang baget-baget sama kayak di motor lah bagetnya. Udah pertama ini parah kayak gini ya, diganti. Oke, jadi kita mau order secepatnya. Jadi pas assemblingnya atau pemasangannya kita lanjut full durasi ya. Nah. Oke, jadi sampai di sini dulu, kita lanjut lagi. Skip dulu. Oke guys, ini pasang liner baru. Pasang liner baru. 5 sudah terpasang. Nah, satu lagi. Dan satu lagi terpasang. Ini kita masangnya pakai manual saja. Cara primitif ya. Oke, nah, pakai ini. Ya, pakai ini. Ini kita skip dulu karena enggak enak dilihatnya. Aha. Oke, kita lanjut lagi. Okay. Skip.
Oke, ini sudah terpasang semuanya. Jadi kita tinggal pasang piston baru. Piston baru. Pakai ini sama ini. Oke, nanti kita lanjut lagi pas pemasangan crankshaft dan pistonnya. Jadi ini kita skip dulu sampai ke pemasangannya. Oke. Oke, guys. Ini kita sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk dipasang. Ini ring piston 6 set. Ini pistonnya 6. Ini kantret ada 6 juga. 4 duanya udah aku pakai. Connecting rod. Oh, connecting rod. Stang sehernya ini. Stang sehernya, ini kelahar ya, ini kelahar tengah ya, AC kelahar kantor stang, kelahar kantor. Nah, ini piston ya. Enggak, jadi dipotong yang ini, itu kan ada cowet. Ah, jadi jangan dia nyangkut, dipotong ini. Mau dipotong, dikurangi. Kurangi. Oke, sip. Oke, ini lagi dipersiapkan dulu nih. Pada saat masang kita lanjut lagi. Oke, skip dulu. Oke, guys, lanjut lagi, guys. Ini sudah terpasang. Data lalu, data pasang semua. Ini kita mau masang bagian ini ya. Lem ini bautnya pasang, nanti kita lanjut lagi, guys. Oke, skip dulu, guys. Oke, guys, ini sudah terpasang semua, sudah terlem semua, tinggal ngencengi bautnya. Oke, ini mata gerinda ini untuk apa nih, Pak? Untuk ini kan udah banyak kalindernya. Lintangnya kepanjangan, guys. Kita mau tipiskan demikian. Jadi mau dikatakan ini. Oke. Jadi mana lagi ini? Oh ya. Ini, guys. Nah, ini membrannya nih. Ini intake nih, nah. Ya. Yeah. Intake nih. Ya. Yeah. Intake-nya. Intake-nya, guys. Untuk penyalurkan minyak campur ya. Jadi mau masang membran ini satu ini karena yang ininya udah hilang, jadi kita tutup ke kaki dengan yang ini nih. Oke, guys, jadi kita akan lanjut lagi, guys. Oke, guys, lanjut lagi, guys. Ini sudah terpasang, guys. Selang-selang cengkoneknya nih, guys. Ini yang lamanya, guys, patah, guys. Jadi kita pinjam dulu, guys, punya sebelah sini. Sudah terpasang. Oke. Dan ini sudah dikunci flywheel-nya. Oh, sudah dikunci flywheel-nya, Pak. Ah, udah. Oke, Pak. Ah. Ini udah selesai nih. Tinggal dipasang juga nih. Wah, sedikit. Oke. Laju bodek sini. Laju. Nah, kunci habis, guys. Nah. Tahan kamera, tahan terus dulu. Oke. Ini kameranya, guys. Ini, guys. Kita kumpul dulu, guys. Nah, guys.
deh, sini udah kenceng ini. Berapa ini Pak toksi ya Pak? 30. Nah, ini koksi, nah koksinya, toksinya sekuat tenaga. Oh, halus guys. Ada nyatu lagi. Wow. Sementara Pak Ian lagi mana? Ah, sementara Pak Ian lagi meratapi apa nih guys? Tanaman minyak. Kita. Ya. Turbo Oke. Ini mau dipasang dulu guys. Nanti kita lanjut lagi guys. Kita skip dulu guys. Nah, oke guys, ini sudah selesai, sudah dipasang semua. Oke. Sudah dipasang semua. Apa ini packing? Packing yang baru. Nah. Jadi ini siap dikirim. Ini kita bungkus dulu guys. Untuk bagian tutup dekselnya pakai yang lama Pak ya? Iya, yang di Bangka. Yang di Bangka. Tinggal dicopot aja oleh orang sana. Nanti kita minta video gandingnya mesin yang baru nih. Oke, okay. Bus. Pajak koyan, bukan main guys, ini guys. Ada pengalaman di pajak dia nih. Kita lihat lah. Kalau ini kan? Guys, ini Waklan guys. Waklan kita guys. Kalau gebet jalan, aku yakin Waklan. Masalah kebet, kebet mengebet nih. Ayo, ayo. Pas eh? Acak nih, Ian. Diam-diam ngopi, bantuan. Diam-diam ngopi. Berisi, rupanya. Ini guys, nah udah guys, siap kirim guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan guys. Balik film. Ya, jangan lupa di like, subscribe. Dan sebarkan ke seluruh Indonesia gaya ini atau ke alam semesta ini guys. Guys, saya ucapkan terima kasih. Tuan Tanggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, ciao. Balik siam. Masuk TikTok.